Mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu pimpinan Abu Haram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Zaki Yahya. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para sepuh, penjajah, al-bijara, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, siapa amat ta'lim yang dimulai Allah. Alhamdulillah, dengan diri Allah, malam ini kita kembali hadir di majlis ta'lim kita. Kita lanjutkan kita berhubungan muslim di Muhammad Al-Ghazali, masih pada bab tentang menjauhi masalah lagi. Di dalam suatu hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang maksud adalah kaum Hajir dan kaum Ansar, berdoa, "Ya Allah, tentang kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah kau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Ayat ini turun di Madinah, pakai sebutannya Madaniyah, diberitakan oleh Allah sebegitu mulianya hati dua kaum yang sudah disatukan oleh Rasulullah SAW, yang istilah tarikhnya ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Kesuksesan besar, keberhasilan yang begitu dahsyat, Nabi mempersatukan, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, sampai-sampai mereka mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada, namun mereka lebih dahulu beriman. Ini hasil isi hati orang-orang Muhajirin dan Ansar dibuka oleh Allah ke hadapan umat manusia secara keseluruhan lewat Al-Quran. Maka dengan demikian rasa permusuhan yang tumbuh dan berakar, artinya tumbuh dan berakar dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, marah semua, gak bisa diperbaiki. Alhamdulillah, berjalan serta berbunyi, niscaya membuat layu bunga keimanan dan akan membuat hati tandus dan tidak dapat menyuburkan rasa kasih sayang dan kedamaian yang dibisikkan oleh Tuhan. Yang ada kebencian dan kedengkian. Ya, Abdullah bin Ubay, ya orang Ansor, orang Madinah, tapi bukan orang Ansor, orang munafik. Karena dengkinya terhadap Rasulullah tak main-main. Ya. Kalau Nabi kekasih Allah masih difitnah,
masih digosipkan. Kendati Rasulullah tidak tahu, Rasulullah mengharap, tapi yang murka Allah itu Abdullah bin Ubay bin Salul berharap untuk bermusuhan kepada Nabi. Dan dengan hati seperti itu, pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh agama tidak akan mendatangkan kebaikan apa-apa. Omong kosong yang serba dusta.
saat Aisyah turun dari kereta yang dibawa pakai unta. Karena Aisyah dikisahkan badannya kecil, dia turun ingat tadi saat buang air kecil kalungnya kayaknya jatuh, mumpung masih dekat dia turun, dia lari sebentar mengambil kalungnya. Rupanya kalung udah ditemui, rombongan udah lewat, tinggal sendiri. Rombongan kedua masuk, pimpinan Sopwan. Dari jauh Sopwan sudah lihat kegelapan, lihat dari baju dan bentuknya udah paham ini Ummul Mukminin Aisyah. Teriak Sopwan membelakangi. Kalau teriak kira-kira jauh berdekat. Teriak jauh berdekat. Jauh. Kalau dekat teriak yang aja kamu muda. Kalau gitu. Ya. Apa katanya? Ya Ummul Mukminin, silakan naik di itu kereta yang berikutnya dari jauh. Udah setelah itu dia baru melihat tulisan Ummul Mukminin udah nggak ada, berarti udah naik. Waktu ngajurin itu kasih tahu itu kan celaka. Apaan? Dibesar-besarin Abdullah bin Ubay. Dikata selingkuh. Aisyah sopan. Masya Allah. Itu turun surat barokah. Pakai cuma pakai bismillah kan? Barokah. Atau kita kenal dengan surat Taubah. Itu sebab hadis ini cerita kebohongan Abdullah bin Ubay bin Salul tentang rumah tangga Rasulullah. Satu bulan Rasulullah berbicara begitu dahsyatnya fitnahan itu, kedengkian itu selalu dalam buat orang-orang bohong kosong yang terbuat dusta. Semuanya itu merupakan perilaku yang sangat dicela oleh agama Islam. Seorang muslim selalu diperingatkan oleh agamanya supaya jangan sampai terjerumus ke dalam perangai seperti itu. Bahkan Islam memandang usaha menjauhkan diri dari sifat benci dan dengki sebagai cara pendekatan terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhali min darajati as-siyami was-salati was-salam?" Aku tidak mengatakan memangkas rambut tetapi memangkas agama.
Allah sampai dia berbaikan atau dia tobat, dia saling memaafkan. Mungkin setan tidak akan sanggup ketika membuat orang yang berakal sehat menjadi penyembah berhala. Ya. Akan tetapi, setan yang pekerjaannya memang hanya membujuk rayu manusia dan mengirimnya ke dalam bencana, bukan tidak sanggup menjauhkan orang yang berpikir itu dari Tuhannya, sehingga ia melupakan kewajibannya terhadap Tuhan. Untuk itu setan terus menerus berusaha memaparkan api permusuhan. Orang berkobar api permusuhan, kira sendiri mereka akan tinggalkan sholat, mereka akan tinggalkan puasa, mereka akan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena mereka permusuhan. Buat apa? Saya sholat sama dia. Ya, buat apa saya mendoakan dia dan lain sebagainya. Bila permusuhan telah berkobar, setan merasa senang melihat api yang menjilat-jilat membakar kehidupan manusia di masa kini dan masa depan. Dia gembira menyaksikan hubungan antara kaum muslimin habis terbakar dan kutukan mereka musnah. Ya buktinya, karena banyak terjadi peperangan, justru negara-negara yang baik-baik kita semakin kalau masih bisa, jalan yang damai, jalan yang terbaik, yang sampai terjadi. Ya itulah, kadang-kadang pakai bahasa-bahasa yang emosi dan nafsu. Ingat kan, waktu ngobrol-ngobrol di sini itu, ada orang yang jaga di depan. Ya tentang masalah sengketa antar negara. Kalau kepala negara yang berpikiran jernih dan sejuk, dan mudah itu bisa berkobar peperangan dan lain sebagainya. Kenapa terjadinya? Untuk yang nyata ini, kalau di dunia ini, setan utamanya adalah pedagang senjata. Ya, supaya senjatanya lah diciptakanlah permusuhan antara dua negara. Kan perlu senjata tuh, jadi belajar. Itu mereka gak pikirin, orang kafir, penting dagangan kok laku. Ini model, itu setan yang kelihatan. Hal itu telah dicanangkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, inna syaitana qad ya'isa an yu'idahu al-musalluna fi jaziratil 'arab walakin lam yai'as min at-tahriij bainahu. Di jaziratil 'arab setan sudah putus asa tidak akan disembah lagi oleh manusia-manusia yang menegakkan salat, tetapi ia belum putus asa meminta dan berdoa di antara mereka. Ini mungkin 1300 tahun yang silam, 17 abad, Rasulullah bercerita menyampaikan hadisnya seperti itu. Ternyata dalam ibadah yang bisa diganggu, otak dan ekonominya yang diganggu, karena cara mereka peperangan mana? Gejolak mana kemarin? Timur Tengah, ya, cara Arab kan? Saudara sama saudara, suku sama suku, apa menjadikan mereka Arab juga? Itu kalau sudah ketemu musuhnya, walaupun sama-sama satu agama, tapi lain kelompok, mereka masih ketemu. 5 tahun saya di Damaskus. Hampir setiap bulan kali melihat perang dua kelompok pakai senjata, dua-duanya Islam, cuma lain bendera aja. Nah itu jarang dikembangkan kayak begitu oleh iblis dan setan.
Akhirnya sibuk kayak gitu, sholat pun nggak terpikirkan. Keluar dari sana. Alhamdulillah. Apabila kejahatan telah menempat kedudukan di dalam hati, maka rasa kasih sayangnya akan berantakan dan kehalusannya pun akan hancur. Orang yang bersangkutan akan berbalik menjadi bijak dan keras. Tidak segan-segan memutuskan hubungan persaudaraan yang diperintahkan Allah dan tidak ragu-ragu melakukan perbuatan dosa di muka bumi. Merasa takut aja lewat. Takut lewat daerah bunyi lama bawahnya. Kenapa? Karena pernah terjadi sengketa antara segala orang atas dengan bunyi lama. Akhirnya rusak jalannya buruk. Bunyi lama juga gak berani dalam segala orang atas. Tapi dikobarkan lagi oleh setan. Ya diundang lo, tengek. Dulu ada pen lagi, tanyain kapan mau ketemu, dijawab lagi, jadi tawuran lagi begitu aja. Itu iblis. Islam menyadari kemungkinan rusaknya hubungan persaudaraan antara sesama muslim. Oleh karena itu dalam ajarannya disusulkan cara-cara penanggulangannya. Sebelum rusaknya hubungan itu berkembang menjadi permusuhan terlalu baru, bagaimana kita tahu manusia berbeda-beda pembawaannya, tabiat dan pengertiannya. Terkumpulnya mereka di berbagai bidang kehidupan kadang-kadang dapat menimbulkan rasa tidak enak dan tidak senang, walaupun tidak berubah benturan dan saling jauh-jauh. Oleh karena itu Islam meletakkan ajaran-ajaran untuk menghindarkan kaum muslimin dari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dan bencana. Itu ajaran yang mendorong kaum muslimin supaya memelihara dan menjaga baik-baik rasa persaudaraan dan kasih sayang antara sama mereka. Dengan jalan melarang kaum muslimin bersikap saling menjauhkan diri dan saling memutuskan hubungan. Makanya kekuatan satu bangsa ada di tangan pemuda. Begitu juga kekuatan Islam. Jelas yang dimaksud ini adalah penganut. Adanya kerja sama yang baik, yang positif antar generasi Islam yang pemuda. Pemuda masjid, remaja masjid. Remaja masjid Al-Ijabah, apabila dia datang dulu ada satu acara di masjid Istiqomah, dia gak asik, paham? Gak asik. Kenapa? Merasa dia bagian dari mereka. Di situ timbul satu kekompakan, ukhuwah yang sulit dibayangkan. Remaja masjid Al-Munawwar duduk di Al-Ijabah ada satu acara, juga gak merasa asik. Kenapa? Juga merasa dia bagian dari bermain. Bisa yang dia ceritakan kekuatan. Kalau kita sudah bisa disusun satu kekuatan seperti itu, gak akan mampu iblis-iblis menumbangkan tegarnya para remaja masjid, pemuda masjid, dalam satu itikad, dalam melaksanakan nihilahin kalimat Tuhan. Nah, jangan sampai banyak masjid ini selalu masjid contoh dari Jemen. Kalau udah nggak kamu belum berprediksi, ini masjid saya ada. Ya bantuin kakak ngeledek. Ini kadang-kadang iblisnya tuh oh benar tuh orangnya tuh benar. Tuh iblis tuh ada kayak jaket. Cuma tuh makanya ada. Kalau saya bantu, nggak asing. Munawar pakai gubul-gubul Al-Ijabah, Al-Ijabah pakai gubul-gubul Al-Munawar. Satu sama namanya masjid. Satu merek. Nah, ini perlu kita pikirkan.
kekuatan dalam kita mengembangkan remaja Islam yang hakiki, remaja Islam yang bertanggung jawab untuk kelangsungan dakwah Islam di seluruh tanah air kita, khususnya DKI lah tempat kita. Yang cuma jiwa, sikap dan perilaku anak-anak lorayang itu masih ada, begitu. Tapi jadi hilang. Makanya harus ada kompak. Dimulai dulu kompak. Terang-terang itu kan empat romak begitu. Mulai dari yang kompak. Tapi bapaknya pakai perasaan, jangan sewot, rontok kamu semua. Terang naga. Ganti kaos lampu. Artinya apa? Dalam mengayomi sebagainya. Butuh kesabaran, ketabahan, ya, dan dedikasi yang bisa diandalkan. Mestinya siapa merasa mampu, tampil kan gitu. Ditawar dulu ke tempatnya, kita kebanyakan orang Islam. Ilmunya banyak, bacanya fasih, orang udah komat di belakang, di belakang. Ya. Ada siapa? Jodoh maju dari tukang somai. Alhamdulillah, robbil alamin. Salah yang di belakang. Dalam ibadah untuk ini tetap diperintahkan dia juga apa? Yang lebih bisa, lebih mengerti, lebih fasih. Kalis, sholat yang sir, kita nggak tahu. Ini enggak, tawadu juga tempat. Ada tawadu benar, ya jadi bisa nabi, ya Allah. Yang lain aja, ini gak bakal capai. Padahal gak bisa. Tapi gak mau lagi dengar tuh remaja yang kayak gitu. Doa, itu juga. Bisa doa. Padahal gak bisa. Kata, cuci, lontong cuci. Doa aja cuci. Tolong dipikirkan. Sebetulnya saya senang banget kalau remaja ini begitu satu acara nyatu, ya bagus nyatu. Jadi nampak kelihatan aku remaja mesti. Kiprahnya apa aja? Mungkin planning sih. Apa menciptakan generasi yang tangguh, yang siap untuk menjadi banser, ya, banser partai, ya, bansernya syariat Islam, kita yang melindungi, yang menjaga, dan sekaligus kita mengayomi. Ada melindungi dan menjaga, ngayomi enggak, aduh gitu. Ke sholat jenazah di luar jadi kemudian tendang, ya, ambil payung, ambil payung, orang sholat jenazah ditunggu itu sampai. Oh, kenapa? Kan bisa. Berikutnya, coba Anda renungkan. Kadang-kadang Anda sendiri karena merasa mendapat perlakuan kurang baik dari seseorang, Anda menjadi sedih dan kesal, kemudian berniat tidak memutuskan hubungan dengan orang yang bersangkutan. Akan tetapi, hendaknya Anda ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kalau Anda sama dia menjauhi. Contohnya ini gampang. Dan hilangkan saham, iya, nggak ada kopi dari ini hidup itu malah dapat berkah lagi. Kalau ada yang uber kan, nggak ada yang uber dulu, yang beli dari enggak juga. Gua nggak bakal berudar dari situ. Nah, itu nanti putusin. Makanya kita harus jaga ataupun sahabat.
sikap dan perilaku. Tepo-tepo dia nanya sama kita, minta pandangan, minta advice. Kita berikan pandangan dengan advice, bahkan nasihat. Nampaknya seolah-olah dia akan pakai. Nunduk ke menurut, nunduk ke yang perlu. Encer catoknya. Ya, dia gak pakai. Yang gitu-gitu aja. Ya akhirnya kita ngambil sikap bukan marah. Pada akhirnya kita mendidik. Faham gak dia? Ngerti gak dia? Begitu. Itu sikap, boleh kita ngambil sikap seperti itu, mendidik. Kalau dia orang otak yang jernih, yang otaknya baik dan dia tahu punya perasaan, wah kalau gitu gue salah nih. Kok dia kembali? Enggak. Berarti memang gak punya minat untuk berubah, untuk dan lebih baik. Tanamkan dalam jiwa kita, bukan kita gak mau dekat lantaran larang. Jadi tertular amal, tertular penyakit dan kronis yang ada pada orang. Jadi ada ya ada, ketemu ya ketemu. Memberikan nasihat dan sebagainya memang udah nggak berjalan dan berlaku cukup, tapi kalau dia minta tetap kita kewajiban untuk memberikannya. Nggak ada hak mengatakan benar, nggak ada hati gue masih kita satu untuk enggak tetap. Kita nggak tahu bagian itu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa memberikan hidayah petunjuk memaksakan orang-orang yang kamu kehendaki berbuat baik. Tapi kalau Allah kehendaki mudah siapapun mudah. Artinya kita sebatas memberikan ini real jalan yang baik yaitu kurang baik. Kalau ditempuh jalan yang kurang baik ya kita sudah gugur kewajiban. Kalau kita mau